Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di YouTube channel aku, Eliza Evina. Di video kali ini, aku bakalan sharing-sharing dan juga memberitahukan satu informasi untuk kalian sekaligus mau unboxing. Beberapa waktu yang lalu, aku diundang ke sebuah acara blogger gathering bareng Shopee Indonesia dan bintang tamunya spesial banget, yaitu Kak Suhai Salim. Ini bener-bener exciting banget. Acaranya seru banget, ada gamesnya juga, ada tanya-jawab secara mendalam dan itu bener-bener informatif banget. Terlebih, Safi juga baru saja mengeluarkan satu series terbaru yaitu Anti Acne Series. Keseruan di acara blogger gathering itu mulai dari awal sampai akhir udah aku tulis di blog aku, jadi kalian bisa baca. Aku taruh linknya nanti di description box di bawah, jadi mampir-mampir ke sana, jangan lupa komen juga ya. So di video kali ini lebih ke unboxingnya aja gitu. Untuk reviewnya secara mendalam bakalan aku update beberapa minggu setelah video ini aku buat, okay? Kemarin itu setelah rangkaian acaranya sudah selesai, di bagian akhir itu kami semua, para blogger, vlogger, atau influencers yang datang itu dikasih kejutan berupa satu box gede, super-super gede banget kayak begini dari Safi. Okay, thank you banget Safi, ini keren banget loh ini. Dan isinya adalah satu paket series lengkap dari Anti Acne Series yang dikeluarkan oleh Safi. Jadi ini inovasi terbaru dari Safi gitu. Nah, kita lihat. Ini produk-produknya yang aku dapat, ini aku jadiin satu, aku taruh di sini. Jadi alhamdulillah kemarin tuh aku dapat hadiah karena jadi best question juga sama pemenang itu yang ikut games itu. Jadi thank you banget Safi. Jadi banyak banget ini. Oke. Tuh ini produk-produknya banyak banget. Kalau produk-produknya yang asli dari box ini itu isinya cuma ada 4. Kita menuju ke anti acne-nya dulu ya. Jadi pada dasarnya isi boxnya ini ada 4 produk. Kayak gini, ini khusus untuk anti acne series gitu ya. Ini sebenarnya bacanya tuh anti acne, anti acne atau anti acne, aku juga nggak tahu. Pokoknya gitulah ya. Anti jerawat pokoknya. Untuk series anti acne-nya itu ada 3 ini, 3 produk ini. Kalau yang ini yang seperti kita ketahui ini udah micellar water-nya ini udah terkenal banget lah ya, dan ini umum, ini dari series White Expert-nya. Anti acne-nya ini ada 2-in-1 cleanser and toner. Terus ada lagi facial cleanser-nya. Seperti ini. Yang paling penting ini ada anti acne cream-nya alias obat total jerawatnya kayak begini. Untuk yang series anti acne ini emang warnanya berbeda dari series-series yang sebelumnya. Kalau yang White Expert itu lebih ke arah biru-biru, nuansa biru gitu kan ya. Terus kalau yang HD5 itu lebih ke nuansa yang ungu sama gold. Untuk yang series-nya anti acne ini serba oranye deh. Serba oranye gini warna-warnanya, termasuk ini tulisan-tulisan yang ada di belakangnya ini bener-bener oranye-oranye semua gini dong. Berketis. Wah. Cakep banget. Terus juga dari boxnya aja udah wangi banget loh. Aku juga gak ngerti ini kenapa. Beneran boxnya aja wangi gitu. Apalagi produknya gitu kan ya. Sumpah ini wangi banget beneran. Wangi. Dan yang aku notice ini wanginya secara sekilas bau orange gitu, jeruk gitu, ala-ala jeruk, tapi seger gitu loh baunya. Ini tadi produk utamanya ya, yang dari boxnya yang ini tadi yang utama, istilahnya goodie bagnya yang utama gitu. Nah, terus untuk hadiahnya ini aku dapet purifying cleanser dan juga deep exfoliator-nya ini. Nih, lihat dong nih. Ini yang dari seri White Expert-nya tuh. Aku dulu udah pernah coba yang deep exfoliator ini karena dulu aku udah pernah dapetin produk yang sama juga di event Safi juga. Ketemu Kak Suhai Salim juga waktu itu di Solo, waktu blogger gathering juga. Dan dapat beberapa produk juga termasuk ini yang deep exfoliator ini juga. Aku juga udah pernah menuliskan pengalaman itu gitu ya. Dan juga sekaligus reviewnya untuk yang ini gitu loh. Untuk yang series White Expert, apalagi yang ini gitu. Aku taruh linknya di description box di bawah juga, jadi jangan sampai kelewatan kalian ngecek. Oke, okay. Terus yang terakhir, hadiah yang terakhir ini aku dapet yang CC cream-nya. Dan CC cream-nya ini udah ada SPF-nya. Tuh, cakep banget. Lihat dalamnya. Eh, push! Apanya ini masuk? Oh, ternyata. CC cream-nya. Ini juga Holy Grail sebagian orang gitu ya. Karena ini tuh cream, ya CC cream.
yang bener-bener sheer banget. Ini aku pakai, aku lagi pakai sekarang CC creamnya ini. Teksturnya liquid banget, lightweight banget, ringan banget di wajah. Tapi ya memang namanya aja CC cream ya, coveragenya itu nggak terlalu tinggi, jadi sheer gitu, sheer coverage. Jadi ini cocok banget untuk digunakan sehari-hari. Yang pengen tampilan wajahnya tuh ya bener-bener kayak kulit asli aja gitu, ini cocok banget dipakai gitu. Nggak kayak yang ngedempul gitu, sekalipun dipakai untuk double layer gitu ya, dua layer atau tiga layer gitu, masih tetap sheer gitu sih, masih tetap bagus gitu. Dan ini yang jelas produknya tuh wangi seger, nggak ngerti kenapa ini, pokoknya produk-produknya Safi ini wanginya tuh wangi yang seger gitu loh, dan nyaman. Wanginya tuh bukan wangi yang kayak menyerbak atau menyengat gitu loh. Jadi ini, oh ya, ini kenapa jadi nge-review ini ya, harusnya aku nge-reviewnya ini di video yang kedepannya, but it's okay, gak apa-apa. Oke, aku kira itu aja, karena di video kali ini aku benar-benar cuma unboxing sama nyebutin produk-produknya yang aku dapetin tuh apa aja, sekaligus memperkenalkan series terbaru dari Safi, yaitu Anti Acne Series, yang mestinya ini benar-benar terobosan atau inovasi terbaru dari Safi yang udah dipertimbangkan matang-matang, karena ini berdasarkan riset yang dilakukan selama setahun terakhir ini oleh Safi gitu kan ya. So, ya, segini dulu video dari aku. Semoga bermanfaat, semoga informatif. Thank you banget Safi udah memberikan produk-produknya, dan lihat boxnya aja udah, wow, ini bermanfaat banget loh. Ini boxnya udah, keren banget, tebel gitu, kokoh, dan isinya itu juga bermanfaat banget. Ini, pokoknya udah Safi emang. Oke, jadi segini dulu video unboxingnya dari aku. Untuk report acaranya sendiri, eventnya sendiri, mohon maaf aku nggak sempet ngevideoin waktu acara itu karena saking excitednya gitu ya, cuma kayak foto-foto doang gitu, terus menikmati seluruh rangkaian acaranya kayak gitu dengan baik, jadi bener-bener gak sempet untuk ngevideoin. Tapi aku udah ceritain secara lengkap gitu di blog aku, udah aku tulis semuanya, jadi please 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 kalian baca aja blog aku gitu ya, pokoknya aku taruh linknya di description box di bawah. Oke, segitu dulu video dari aku, tunggu ulasan lengkapnya dari aku mengenai produk-produk dari Safi ini di video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku, klik tombol subscribe-nya, juga like dan komen video aku di bawah ini. Oke, pokoknya komen apapun itu terserah, apalagi yang berkaitan dengan produk-produknya Safi ini. Oke, makasih banget udah nonton, dadah. Nah, untuk acara kita bakal unboxing ini semua. Gimana sih? Oke. Terlalu excited ya ternyata ya. Gitu tuh kayak wangi orange. Ini apa, Pus? Kok keluar? Ngapain masuk tadi? Ish. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di YouTube channel aku, Elizabeth. Aku udah pernah coba yang deep exfoliator ini karena aku udah. Aku taruh linknya di description. Lebih baik saya perlihatkan begini, satu persatu saja.